lebih jam 4 jam, jam 3 kalau nggak jam 4 mulai nggak lihat jam. Tiba-tiba ada 5 korban minta tolong, ada orang saya minta tisu, minta tisu, terus saya kan tidur, dibangunin, habis dibangunin itu minta tisu, minta tisu tapi nggak ada tisu. Terus korban itu mau nyebrang, kalau nggak salah mau nyebrang, nggak sampai nyebrang itu sudah jatuh. Tersebut hingga sampai saat ini kami akan melakukan penyelidikan.